Nama saya Peter Manuk, penjabat Bupati Kabupaten Lembata. Saya mengapresiasi kegiatan Plan Internasional yang terkait dengan anak perempuan. Saatnya kita mempersiapkan anak perempuan dengan baik sehingga kelak kemudian hari dia bisa berkiprah di pembangunan secara lebih baik. Dia mesti duduk berdiri bersamaan dengan laki-laki. Dia juga mesti punya kemampuan untuk memimpin. Dia mesti punya kemampuan untuk mengambil keputusan sama dengan yang berjenis kelamin laki-laki. Karena ya perempuan itu dia kalau di cerita Alkitab perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Kenapa tidak diambil di tulang kaki supaya dia berada di bawah laki-laki? Kenapa tidak diambil dari tulang kepala untuk berada di atas laki-laki? Tapi dia berada diambil dari tulang rusuk yang dekat dengan hatinya untuk dicintai dan dekat dengan lengan yang kekar untuk dilindungi. Cukup.